kita bertemu lagi di Alis Challenge bersama Fanny Ghassani dan Jambulnya. Di Alis Challenge kita akan membuat, jangan bilang ya kalau mau direkam gini. Fanny mengucapkan 3 buah kalimat tanpa alis dan dengan alis, karena gue mempunyai teori tanpa alis dan dengan alis tuh efeknya beda. Oke. Contoh, kamu ngasih aku sebuah nasi kotak. Terus mau aku makan. So aku bilang gini, aku buka ya, sama aku buka ya. Yang pakai alis tuh kayak agak-agak gimana gitu. Nah itu, oke. Kasus pertama. Jadi kamu ini ditawarin sama suamimu kue. Ya, ada 2 kue, yang satu kecil, yang satu besar. Oke. Terus kamu bilang, aku sih sukanya yang besar. Gue ngomong belum ngebayangin udah. Jadi ngomongnya apa kalimatnya? Aku sih sukanya yang besar. Gila, dia udah cengengesan aja. Tanpa alis. Aku sih sukanya yang besar. Nah, oke lah, dengan alis. Sorry ya, agak serak-serak gini ya. Wadaw. Aku sih sukanya yang besar. Kenapa ya? Lebih bagus yang mana? Saya sih suka yang kedua. Yang pakai alis. Pakai alis. Tapi kalau pakai alis, aku sih sukanya yang besar. Ah, itu kayaknya agak males ya. Itu kayaknya agak kelilipan. Oke. Okay. Apalagi? Apalagi? Jadi kamu kan baru menikah, ya kan? Pasti menyesuaikan dengan kehidupan rumah tangga, beres-beres rumah. Oke. Okay. Kamu baru belajar ngepel. Oke. Okay. Terus suami kamu kepleset. Terus kamu bilang, maaf terlalu licin ya. Kok seru sih? Oke. Okay. Tanpa alis. Maaf terlalu licin ya. Oke, dengan alis. Maaf, terlalu licin ya? Waduh! Bentar. Oke, I'm ready. Oke. Jadi, yang ketiga ini. Yang ketiga, kamu udah siap-siap pakai baju sama suami kamu. Tanya, kamu mau kemana? Aku mau keluar ya. Mau keluar rumah, mau syuting, gitu. Kan suami nanya, ya kamu mau kemana? Aku mau keluar ya, gitu. Ya Allah, bener sih. Ya, kan? Logika. Logika, betul. Logika lu, bukan logika gue. Oke. Mau keluar ya? Aku mau keluar ya, gitu. Ya Allah. Mau keluar rumah loh nih. Sayang, kamu harus nonton ini. Kalau suami gue nonton, harus nonton dari awal sampai akhir. Iya. Oke. Okay. Emang kamu suami aku? Oh, bukan. Maksudnya suaminya. Tanpa alis. Aku mau keluar ya. Oke. Okay. Dengan alis. Aku mau keluar ya. Waduh! Oke, okay, baiklah. Kalau di depan, Fanny Ghassani. Lulus. Lolos. Pas. Yes! Itu dia Alis Challenge-nya. Jadi kira-kira lo mau request selebriti siapa yang harus diikutin Alis Challenge, silakan komen di bawah ini. Terus juga kata-katanya apa, gue tunggu sekarang juga. Dan jangan lupa untuk follow juga, subscribe belakangan, yang penting nonton dulu Stasiun Sami-Sami. Tapi follow dulu Induk Imam Darto. Gue aja. Kalau misalnya dia udah nonton ini, Buka dong, lo gak menarik, men. Oke. Iya, itu dia. Yeah, I can do it.